siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecup pipi pipi hati tertarik menaik kesungguh manis pipi saat tertarik dia nona pipi. Aduh mama lihat aja di sepatu merah gitu saya terpana lihat dia pasti minum. Oke guys, balik lagi di channel Rehan Tutor. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat video jeduk-jeduk bucin di event Corona itu ya guys. Tapi sebelum ke videonya, pastikan kalian terus subscribe, like dan komen. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Oke, langsung menuju ke video tutorialnya. Kalian masuk ke Game Master terlebih dahulu. Lalu pilih proyek baru, pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kalian cari video mentahnya. Bagi kalian yang tidak tahu cara membuat video seperti ini, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Itu ada caranya. Kalian tinggal lihat dan praktikin aja. Oke, contohnya seperti ini saya sudah buat. Kalian tinggal rekam-rekam aja animasi yang ada di sininya cuy. Kalau sudah, kalian cari di posisi karakternya itu jatuh atau nah seperti ini karakternya jatuh ya, nah seperti ini. Kalau sudah, kalian bagi aja ke kiri pet. Kalau sudah saya klik, lalu kalian kasih musiknya dahulu. Musiknya ada di deskripsi bagi kalian yang mau download. Oke, kalau sudah dimasukin musiknya, kalian ubah dulu kecepatan videonya menjadi 0,6. Nah seperti ini, kalian kembali. Kalau sudah, kalian putar dulu untuk mencari di mana detik beat musiknya itu muncul. Kalian pokoknya putar terlebih dulu guys. Nah, oke, di detik sini kalau kalian sudah tahu beatnya, kalian tandai aja sampai berwarna ungu dan kalian cari di posisi karakternya itu seperti ini. Nah seperti ini kalian cari aja. Nah karakternya seperti ini tuh harus kalian pasin dengan beatnya, yaitu di tanda warna ungu-ungu ini nih. Nah kalian harus pasin, ini kan belum jadi seperti ini posisinya. Kalian tinggal pasin aja atau ubah jadi posisinya seperti ini. Caranya kalian potong-potong aja videonya dari sini cuy. Nah kalian potong-potong aja durasi videonya seperti ini, potong ke kiri, kita coba lihat apa udah pas. Oke belum pas, kita potong lagi ya, pokoknya kalian atur aja ya. Kita putar lagi. Nah oke, udah pas kira-kira udah pas. Coba kita putar lagi. Nah oke, udah pas ternyata. Kalau sudah pas, kalian tentuin aja di detik berapa kalian akan potong. Tinggal saya di detik ini. Kalau sudah, kalian pencet videonya, pilih gunting dan bagi kanan playhead. Oke, kalau sudah, kalian checklist dan kalian bisa tentang ini. Lalu kalian pilih yang tangkap dan simpan, dan otomatis gambarnya sudah simpan. Kalian pilih media dan kalian masukin foto yang kalian simpan tadi. Nah yang ini yang kalian simpan tadi barusan. Kalau sudah, kalian durasinya panjangin aja sampai sini musiknya. Lalu kalian balik ke sini, lalu kalian kasih foto itunya cuy, foto perempuannya. Kalian tinggal SS aja seperti ini.
Kalau sudah SS, kalian pergi ke Google dan cari yang namanya itu Remo VPG. Nah yang ini, kalau sudah kalian searching aja dan pilih yang paling atas. Dan di sini kalian upload image. Lalu kalian cari aja screenshot foto yang kalian screenshot tadi ya cuy. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan kalian langsung download aja yang ini cuy. Kalau sudah kalian balik ke sini lagi Game Master. Kalian pergi ke potongan yang ini. Lalu kalian pilih lapisan, pilih media, dan masukkan video lagi foto. Foto yang kalian download tadi ya. Kalian download di Remove begini. Kalian perbesar aja dan sesuaikan dengan karakter laki-lakinya. Sampai sama. Oke, kalau sudah sama, kalian durasinya panjangin aja sesuai dengan durasi videonya. Kalau sudah, kalian kasih animasi masuk yang usap ke atas. Untuk durasinya, kalian kasih aja ke 0,3. Dan kalian ubah warnanya cuy. Kalian pencet video yang ini, kalian pilih yang filter warna, lalu kalian pilih yang jelas dan kasih yang V02 aja cuy. Nah yang ini V02 kalian kasih. Kalau sudah kalian checklist dan kalian masukin foto dengan apa, foto lopenya. Kalian bisa cari di Google atau di deskripsi saya sudah sediakan. Nah, kalian taruh aja di sini lopenya. Biasa durasinya kalian manjangin, pasin. Beri animasi memudar dan kasih durasinya 0,5. Dan sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kalian tinggal save aja video yang ini. Kita lanjut untuk membuat efek cheeknya. Oke, kalian masuk ke Click Motion. Sudah kalian pilih ikon plus itu. Lalu kalian ubah aja dulu judulnya cuy. Kalau saya ingin memberi judulnya yaitu bucin ya kan. Oke, kalau sudah kalian create project. Kalau sudah ikon plus kalian pencet dan kasih gambar video yang akan ekspor di Game Master tadi. Chat yang ini kalau ekstrak audio. Dan kalian tandai di setiap beat musiknya dengan cara seperti ini. Kalian pencet aja yang itu yang saya ada tanda panahnya. Dan bagi kalian yang tahu beat-beatnya, saya sudah sediakan detik-detik beatnya. Dan jika sudah seperti biasa, kalian potong-potong aja videonya sesuai dengan tanda beatnya. Sampai tanda beat yang terakhir. Dan jika sudah, kalian pergi ke potongan yang pertama. Kita akan membuat efek sick-nya cuy. Kalian pergi aja ke potongan yang pertama. Nah, yang ini. Kalian pencet aja potongannya. Lalu pilih efek. Add efek dan kasih efek yang namanya itu yang ini, fast walk blur ini cuy. Kalau sudah kalian pencet, kalian ubah aja strike-nya menjadi 100. Kasih tanda ke kiri, kasih tanda, dan ubah strike-nya menjadi 0. Kasih tanda ke kanan. Kalau sudah, kalian kasih kurva cuy. Nah, guys, seperti ini. Kalau sudah semuanya, kalau sudah, kalian kasih kurva cuy. Kalian pencet yang ini, kasih kurva yang ini, dan atur aja seperti ini.
Oke, kalau sudah, kalian kembali aja, kembali. Pencet efek, add efek. Kasih efek yang namanya itu tiles atau ubin. Kalian pencet tiles dan mirrornya aktifkan. Kalau sudah, kalian kembali. Pencet efek, add efek. Kasih efek di itu cuy, di move and transform, dan pilih yang ini, yang random displacement ini ya. Kalau sudah kalian pencet efeknya, lalu untuk magnitudenya kalian ubah dulu menjadi sekitar 200, kasih tanda ke kiri, kasih tanda, dan ubah magnitudenya menjadi 0. Kasih tanda ke kanan. Lalu kalian kasih kurva seperti yang tadi. Kasih kurva yang tadi ya cuy, nah, seperti ini. Kalau sudah kalian kembali, pilih yang evolution. Evolutionnya kalian ubah aja menjadi sekitar jadi 0,62. Dan untuk seatnya kalian ubah aja menjadi 1,50. Lalu kalian pencet yang ini, thrusternya kalian ubah menjadi 200%. Kalau sudah kasih tanda, pindah tanda ke kiri, kasih tanda, dan ubah menjadi 0%. Kasih tanda ke kanan, dan kalian kasih kurva seperti biasa, seperti yang tadi ya cuy. Nah, oke, kalau sudah kalian kembali. Lalu kalian pencet efek, add efek. Kasih efek yang namanya itu gamma ya cuy. Nah, kalian pencet efeknya. Untuk exposure-nya kalian buat dulu menjadi 1. Kalian kasih tanda, pindah ke kiri. Kalian kasih tanda dan ubah menjadi 0. Tandanya kalian kasih ke tengah-tengah potongan video. Lalu kalian pergi ke tengah-tengah tandanya, lalu kalian kasih kurva yang seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah kembali, pencet efek, add efek, pilih yang blur, dan kasih yang namanya itu motion blur atau blur buram bergerak. Kalau sudah efeknya sudah jadi, kalian tinggal tempelkan aja ke seluruh potongan video lainnya. Kalian tinggal tempel aja. Kalian copy efek, kalian ke potongan berikutnya, dan tempel efek. Oke, kalau sudah semuanya, video sudah jadi. Mungkin segini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya. Dan oke, mungkin segini dulu. Dan see you next video.